Assalamualaikum Bunda, apa kabarnya nih? Semoga baik-baik aja ya. Udah lihat belum video aku tentang face care yang akhir-akhir ini aku pakai dari Scarlett, yaitu varian Brightly Ever After. Dan sekarang Scarlett sudah mengeluarkan produk barunya, yaitu Glowtening Serum. Saya dapat produk Glowtening Serum ini kira-kira 2 minggu yang lalu, Bunda. Dan kandungan di dalamnya ini ada tranexamide acid yang membantu meredakan peradangan kulit, melindungi kulit dari sinar UV dan meratakan warna kulit. Ada niacinamide yang melembabkan kulit, menyamarkan noda hitam. Ada geranium oil, menyamarkan garis halus pada wajah serta mengencangkan kulit. Ada allantoin, kaya akan antioksidan sehingga mampu merangsang pertumbuhan kolagen pada kulit. Selain itu, kandungan yang lainnya ada calendula oil, olive oil, dan licorice extract. Oh ya Bunda, tenang aja nih, produk Scarlett ini sudah terregistrasi BPOM. Untuk cara pakainya, ini itu bisa dipakai bersamaan dengan rangkaian face care Scarlett. Jadi setelah pakai serum yang Brightly atau yang acne, bisa langsung pakai Glowtening Serum ini. Yang saya rasakan setelah 2 minggu menggunakan Glowtening Serum ini, kulit wajah jadi lebih cerah dan bekas jerawat sedikit memudar, membuat kulit wajah glowing. Tekstur kulit jadi lebih baik dan kulit wajah menjadi lebih kenyal. Saya akan menunjukkan bagaimana perbedaan serum yang Brightly Ever After dan Glowtening Serum. Yang Brightly Ever After ini serumnya bening, kemudian sedikit lebih encer. Kemudian yang Glowtening Serum ini serumnya itu lebih seperti krim dan warnanya itu putih. Tuh, seperti ini teksturnya. Jadi menurut saya agak sedikit susah ketika mengambilnya pakai pipet gitu. Dan untuk kedua serum ini meresapnya itu sama-sama bagus, cepat meresap dan tidak lengket di kulit. Untuk harga dari Glowtening Serum ini Rp75.000 ya Bunda ya. Nanti saya cantumin linknya di description box. Oh ya, dan untuk isinya itu 15 ml. Kemudian saya akan menunjukkan bagaimana cara memakai Glowtening Serum. Yang pertama, ini tuh saya memakai yang serum Brightly Ever After atau yang acne pun juga bisa Bunda. Langsung saya tetesin aja ke wajah dan diratakan ke seluruh wajah. Untuk review lengkapnya tentang serum Brightly Ever After ini bisa langsung cek aja di channel YouTube saya ya. Nanti saya taruh linknya di description box. Setelah memakai rangkaian serum ini, bisa dilanjutkan penggunaan krimnya ya Bunda ya, kalau krim siang untuk siang hari ataupun krim malam untuk malam hari. Setelah pakai Brightly Ever After Serum, bisa dilanjutkan pakai Glowtening Serum. Ini tuh memang agak susah ya keluarnya kalau pakai pipet ini. Ini langsung saya tuang aja di wajah saya. Teksturnya lebih kental daripada yang serum Brightly Ever After, jadi nggak netes-netes gitu ya. Langsung aja diratain ke wajah. Dan ini tuh wanginya tidak menyengat, kayak wangi tumbuhan gitu Bunda. Jadi itu enak banget. Yang saya rasakan setelah memakai Glowtening Serum ini, wajah itu jadi lebih lembut, lebih kenyal, bekas-bekas jerawat sedikit demi sedikit memudar. Dan pastinya wajah itu kelihatan lebih glowing. Oke Bunda, sekian review dari saya. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.